ikan bandeng besar melompat dari dalam panjang. Nah itu yang satunya lagi ditangkap oleh parikin. Kalau nggak langsung tangkap bisa lompat, soalnya lompatan ikan bandeng tuh lumayan gesit. Tadi lepas satu bos, melompat ke atas tuh ikan bandeng bos. Bos sempat terhenti narik jaringnya, soalnya menangkap ikan bandeng dulu. Kalau nggak ditangkap bisa lepas lagi. Lihat bandengnya tuh, ikan bandengnya bos ya. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Dupe. Lagi ada di laut bos, lagi lihat mang parikin. Nah itu seperti itu panjangnya, itu alat perangkapnya seperti itu. Ini kata orang Losari, perangkap seperti itu disebut panjang bosku, beda dengan bagang. Bagang dikasih lampu bos supaya ikannya masuk. Nah itu lagi mengangkat sampah yang masuk ke perangkap panjang. Nanti setelah sampahnya sudah dibersihkan, alat perangkap panjangnya diangkat. Anginnya lumayan kenceng, ombaknya juga ya sedikit-sedikit adalah terasa bos. Oke bos, kita lihat aja nanti seperti apa. Mudah-mudahan ikan yang diperoleh pada pagi ini lumayan. Tali sudah dilepas, lalu jaring diangkat menggunakan alat tradisional, diputer-puter-puter bos.
sudah mulai tampak bos. Anak kapal gede, Allah, iwak talang. Amin. Kotorannya menempel di jaring pada lepas atau jaringnya kembali bersih supaya ikannya nanti yang pada masuk jauh lebih banyak diperoleh. Itu ikannya ikan talang ada bos. Tuh, anak ban mau ban apa ke sepeda bos, anak ban sepeda kayak ini kayak supermarket ban sepeda anak buang bos berlaut sendal jepit anak bos tuh sendal jepit anak supermarket tuh botol botol bos bisa botol mandi ya bos cumi ada lembak utuk lembak utuk bos. Gak putuk, gak cumi ini kok. Ini kalau gigit lumayan ini. Gak putak seperti ini, cumi seperti ini kalau gigit lumayan sakit. Soalnya saya pernah digigit oleh cumi bos. Sakit lumayan ya. Ada udang ya bos. Anak ulang bos, anak ulang ya. Ulang bos. Ada udang ya bos, udangnya ikan kecil, ikan besarnya ikan telur. Cumi besar ya bos, cumi besar jumbo, cumi jumbo nih, cumi jumbo, cumi jumbo. Cumi
tadi dibersihkan, diturunkan lagi ke dalam air. Kaleng bos, perahu cilik jadi kena angin karo ombak kecil banget, wis kerasa bos pulang kaleng ya. Jadi kita lagi jago bos, namun ngantuk ya guling oleh orang tuman melalui perahu lawas bos. Oh bang bos, ombak kerasa walaupun ombak ora gede bos. Sudah selesai ikan diangkat dan jadi sudah diturunkan, lalu kita pergi ke lokasi yang satunya lagi. Ini dua panjang yang mau kita tuju. Panjang pertama itu tadi hasilnya sudah lihat sendiri ya, nggak begitu banyak sih tapi ya lumayan lah, tidaknya bisa liron bahan bakar. Nah setelah ini selesai, nanti kita menuju ke lokasi yang satunya lagi, di panjang yang satunya lagi. Mudah-mudahan nanti di panjang yang satunya lagi bisa mendapatkan tangkapan yang lebih banyak atau jauh lebih banyak dari yang panjang pertama lah. Mudah-mudahan minta doanya bos ya. Oh makanya kayaknya bos ketemu mat ya bos, kita nanti lihat panjang yang satunya lagi. Tali perahunya sudah dilepas, sekarang mau meluncur ke lokasi berikut, mau mengangkat ikan ke panjang yang satunya lagi. Oh mang parik ini lagi pan ngongkel mesin. Ya aku balah angel walaupun cedak. Kita sudah berangkat lagi ke lokasi panjang yang satunya.